Sewa. Mu sebenarnya nak ship dok dengan aku benar. Mas, kalau untuk diri aku tak duduk sini. Tapi aku Hi, welcome back to YouTube channel Adam Nazri to Handman. So sebenarnya sekarang Syu dekat lobby, Syu tengah tunggu Adam untuk shoot content. Tapi tiba-tiba tadi masa Syu tengah siap-siap, Syu macam terfikir something. Saya tak tahu content apa yang dia nak buat hari ni. Tapi Syu nak plot twistkan konten dia. Korang tengok Syu tak bersiap sekarang kan? Syu tak pakai sarung macam ni je. Sebab Syu nak buat drama yang biar dia rasa sebesalah. Sebesalah macam mana tu? Sebesalah sebab 2-3 hari ni dia tak sihat. Dan dia memang selalu minta maaf dengan Syu. Syu, aku minta maaf, aku tak boleh nak shoot konten sebab aku tak sihat. Dan benda tu tak masalah pun. Tapi saya saja nak create benda tu biar jadi masalah. Faham tak? Faham tak? Faham tak? Benda ni aku rasa risau jatuh je ni. Macam shaky je guys. Kan? Macam shaky kan? Shaky tak? Shaky tak guys? Shaky tak? Zaza! Lamuk tu. Nak boleh ke siapa? Jom. Duduklah apa kamera ni tak duduk molek. Shaky. Buat apa ni? Tak sihat. Lihat pula. Apa nak isu tu? Okey, sekarang kita ada Syu ada. Yes, Ustazah. Okey, Syu. So, hari ni mari kedai ni. Okey je, aku duduk sihat. Tak sihat? Apanya? Tak tahu, duduk sihat lagi. Tak ada umur lagi. Duduklah sekalang pun tak gini. Sekalang aku ambil mu beri. Nak aku jujur sih. Janganlah main benda-benda jujur ni. Takut aku. Aku dah lah nak shoot konten-konten happy-happy ke lelaki ni. Apa? Aku tanya mu, berapa hari dah kita tak shoot? Berapa hari dah tak ada konten YouTube mu? Dua. Tak tahu lah. Aku macam give up pun ada. Buat bulat show. Tak lah, nak share konten lah ni sebab tu. Tak, mu tak rasa sebesalah. Aku lagi seminggu je kat sini. Tak siapa pun seminggu. Lepas tu, lepas ni tak ada lah aku. Tapi, mu tengok lah ni. Masa awal-awal kita start tu, kita yang keluar seumur shoot. Tapi lah ni aku yang tahu lah macam, aku tahu ke apa masalah mu. Aku nak duduk AI tapi mu macam tak bagi komitmen. Maksudnya mu tak growkan aku. Mu payah masa aku. Yolah, jagilah cerita dengan lagi ni tengah shoot ni. Duduklah nak cerita dengan lagi ni, sekejap lagi lah. Tak tahu lah macam tak buat apa-apa masalahmu. Yalah, aku tahulah. Aku tak shoot 2-3 hari ni. Aku mesti tahu aku. Aku pun tak sihat ke apa. Lepas tu aku minta maaf lah. Aku tak ada masa ke untuk shoot kamu. Mu tahu aku mari AI ni sebenarnya bukan untuk diri aku tau. Kalau untuk diri aku tak duduk sini. Tapi aku mari ni sebab untuk family aku. Tapi bila ngelah-ngelah, seminggu ngelah nak tubik ni, tengok YouTube mu sendiri. Hari ni aku rasa hari keempat dah tak ada konten aku rasa. Aku rasa macam masa mula-mula tu mu okey. Maksudnya Syu kita kena buat gini, kita kena buat gini. Tapi bila ngelah-ngelah tu macam dah banyak ada konten tak? Tak ada. Aku tahulah mu tak sehat. Aku tahulah benda tu. Tapi kena fikir saya aku juga.
Maksudnya aku bukannya aku tak dijanjikan untuk berada di sini lagi, mupahir. Maksud aku kalau let's say aku balik, patut aku tak ada rezeki aku kat sini. So, kini macam maksud aku, aku tak puas. Mupahir maksud aku. Aku memang all out setiap konten. Tapi banyak lagi konten yang aku rasa aku boleh pergi denganmu. Tapi gitu macam aku ya. Sepanjang 4 hari tak ada konten tu, kalau kita shoot ada 4 konten lah. Yalah, aku tahu dah aku salah. Minta maaf lah. Aku nak shoot konten PM dengan mu hari ni. Ambil dalam, tapi setelah 4 hari aku rasa macam macam berbaloi kau gapa aku all out belakang dalam kontenmu. Masa mulut tu aku rasa macam, oh gila aku bangga. Tapi bila ngelang-ngelang ni tak, macam orang pun ada DM aku, tak ada kau konten Adam hari ni, tak ada kau. Aku nangis ni bukan sebab nak perhati emu kau tak. Maksudnya aku luah, baik lama dah aku pendam. Bila aku cek mu kata tak boleh lah gini-gini shoot. Oh tak tahu Syah, aku pun balik okey, aku malah nak panjang cerita. Sebab itu channel mu bukan aku, kalau aku memang aku jalan je. Cuma tu je aku ya. Aku duduk kat AI ni, kalau untuk diri aku memang aku tak duduk sini. Gapa aku buat ni untuk keluarga aku, sama macam mu. Mu ada keluarga yang nak dibanggakan, macam tu juga aku. Ya, aku tahulah aku salah. Aku minta maaf lah kapa aku buat kamu tu, kapa aku tak komik kau, kapa kau. Aku tahu aku salah tu. Dan aku tak membetulkan kapa benda aku salah pun. Kalau aku salah, aku tahu aku salah. Dan aku admit benda tu aku salah. Dan aku suka aku ini meluahkan lah kapa aku tak. Mu serah hati kau, mu terasa kapa, at least mu luah juga. Dia sepanjang kita shoot jujur aku ya, aku tak ada masalah dengan mu. Maksudnya dari segi flow content semua aku tak ada masalah. Tapi bila dahlah mu tengoklah latest content kita view slow. Aku pun tak tahu mana silap aku. Mungkin ada silap aku dalam content tu sebab ke view mu jadi slow. Situ aku rasa sebab salah. So, tapi bila aku ajak mu shoot sebab ke 4 hari ni kita tak shoot dah. Maksud aku jadi mikir. Sebelum aku give up kan, mu buat give up dulu. Maksudnya mu tak sewa. Mu sebenarnya nak ship dok dengan aku benar. Maksud bukan maksud aku mu nak ship dok. Maksudnya mu ikhlas dok ship dengan aku benar. Sebab partner-partner lain kok. Minggu-minggu ngelah ni saya memeh all out habis-habis. Kita minggu ngelah ni kita jadi sendu. Aku macam padahal dulu masa hari first aku masuk. Content first kita waktu pun habis alis dia. Oh, ya oh. Masa dia packkan kita tu. Dia tak sangka yang kita boleh buat. Tapi kita boleh buat sebenarnya. Tapi bila ngelang-ngelang ni tahu lah macam aku main sini untuk pergi office malam tu je. Aku tak ada masa dah. Aku tak ada masa. Lainlah aku memang ada jaminan untuk aku masuk lepas raya aku main pula. Aku tak semangat lah kalau mungkin ni. Sebabnya mu buat aku jadi gini. Jadi tak korang? Kita tengah menggelupur sekarang. Yalah, tak apa. Kita
Kita syuk betul lah, Syuk. Tahu aku tak ada mood lah. Mata aku balik. Mata aku mula duit. Aku stres ke mu stres ni? Kau kan apa? Kan apa perasaan? Ada rasa sebesalah tak? Waduh lah. Memain dengan aku. Korang. Membazir air mata saya pagi-pagi ni. Aku tahu dah aku fuck pada mu dengan ni. Play button. Play button, play button. Aku jerit dah mu tahu dah. Aku nata ada ni. Korang disclaimer kat sini. Ada memang tak sihat 2-3 hari ni. Lepas tu. So bila kita orang kata nak shoot tu, kita orang nak shoot tu, lepas tu dia tak sihat. Lepas tu dia kata, Syuk aku tak urut lah gini. Lepas tu hari ni saya nak kenakan dia, nampak? Dengan saya tak siap menyepakkan tudung sarung, barulah kita rasa mood yang tak nak shoot tu kan. So apa perasaan anda? Emang pula nak nangis. Udah lah murah dan nangis. Tak apa lah, menangis lah. Aku takkan rasa sebesar lah. Dengar ni duduk sini. Weh, menangis sungguh ke? Sudah. Menangis sungguh tak ada dapat gol ni. Sebab kena... Kena... Apa ni? Sebab sebesar lah ni. Sudahlah. Jadi konten nangis dia lah ini. Ya, aku buat-buat je nangis tadi. Aku nak kena kamu. Kat sinilah. Buka lah, aku nak tengok. Sudahlah. Kena ambak kegat di sini. Memang buka cepat. Tegak belakang. Bunda sapu tak sebesar-sebesar pun. Bunda tak gitu. Taklah. Dahlah aku kena-kena cakap tadi. Sebenarnya saja je nak tengok reaction mu macam mana kalau aku nangis. Bunda kata. Dah lagi lu. Ni konten aku nangis dah bukan mu. Salah. Perempuan mana salah? Kau temu muai di dia. Bijak aku. Ingat muka ni kereta bijak dah. Aku bijak lagi. Ha. Walaupun kau tanya mu plan tu lain, jadi lain tapi nasib lah. Gini. Eh, aku nak tengok. Tengok ke apa? Cepatlah. Buka diri ya, saya. Aku buka yang masih aku punya. Hati-hati aku buat apa, tak tahu tu. Memain dengan aku, nanti budak. Pantai, muka bang. Wow. Kalau macam unboxing ni, rasa macam aku punya. Siap. You buka AI lagi. Itulah, aku buka AI lagi. Tak apalah, ada rezeki ada. Kalau tak ada pun, mana tahu. Aku tak buka lagi. Nanti tu buka dah. Saya dah berjaya. Tampilnya dulu. Kena cari dia dulu. Kamu jadi second hand. Gila. Bangga dah. Apa perasaan? Bangga dah tak ada tanggung musim tu. Apa perasaan? Tapi apa? Mereka baru dapat? Ke mereka nak tunjuk kat aku ni? Taklah. Aku baru apply. Baru siapa? Engkau ni lama. AI Adam Nazri. Tania. Pernah terfikir tak mereka dapat benda ni? Tak. Tak. Dengan apa masa mula-mula mereka masuk dulu? Sekarang apa perasaanmu? Ni namamu kot ni, Adam Nazri.
Tapi mana sebab tangan-tangan apa pasal tu? Nasihat ah, aku dah cuci ke kelorok balik ni. Bukan najis. Dia sampai pada gitu ya. Alak lah dulu. Nasihat. Sebab bukan buat aku kan tak? Jadi kau tadi siapa noh? Tak jadi dah kau tak aku. Tu. Ni ah. Pak ni kira nak ni. Ambo mula. Kau tak lah kena edit ni. Mula edit. Dia kira okeylah ni aku bagi konten mu idea mu tu kita buat next. Yuk biar jadi plot twist ah. Mu nak kena ke aku punya aku yang kena kamu. Macam tu lah. Macam aku cakap, aku ni bijak. Mu ingat senang-senang ya mu nak kecil aku. Tak boleh. Aku tak kecil pun mu. Yelah. Yelah maknanya mu nak plan gini-gini ah, aku extra lagi pada mu. Ya, lengah kat tangan ni. Aku pedih mana mata ni. So saya berjaya buat Adam rasa sebersalah. Ha, bijak ke aku ni mesti mak aku tengok bahan. Naik. Bawa ke ni? Janganlah. Tapi sungguh bangga sebab bila masa daripada dulu lagi aku tengok AI team. Dengan journey mu yang setahun lebih ni, akhirnya mu dapat juga tahniah-tahniah. Terima kasih. Semoga ke depan hari lebih berjaya. Masih. Dan jadi orang yang berguna. Aku guna dah. Sikit-sikit lah tadi. Okay, konten Adam tak menjadi. Hari ni Adam nak konten nak happy dengan dia tapi tak buat pun nak happy. Okay, itu sajalah konten kita pada kali ni. Biar dia yang edit sebab dia buat-buat acar jerit. Aku nak tutup kamera tadi, tahu tak? Kata, buat apa pula lah nanti ni nak jerit. Kalau mu tutup kamera memang aku ngamak dia. Aku dia penuh berlinang-linang ni. So, kita jumpa pada next konten. Bye-bye.